subscribe. Halo sobat temannya dimanapun berada, kali ini kita dari Bali Motoblog diundang oleh Yamaha launching Yamaha XSR155 di Bali. Jadi ini launching kedua ya, setelah sebelumnya di Jakarta. Oh ya, maaf dulu. Keseruan di sekitar sini tidak bisa karena ada lagu yang diputar sangat keras ya. Dan juga itu tidak diperbolehkan untuk di-upload. Jadi saya edit sekilas motor Yamaha XSR155 yang bergaya sport heritage dari Yamaha ini mengusung konsep born to be free. Ini adalah simbol atas ekspresi tren gaya hidup dan refleksi dari nilai kreativitas tanpa batas. Tampilan klasik modern ada all new XSR155 diwujudkan melalui beberapa sentuhan sob. Itu mulai dari tangki drip shape, juga lampu ya depan belakang bulat, teknologi LED modern, full LCD digital speedometer bergaya retro yang telah dilengkapi dengan multi information display. Pokoknya nanti di deskripsi saya tulis secara lengkap ya. Untuk harga juga di ODR Jakarta 36,9 jutaan dan di Bali ini 37,8 jutaan. Kalau untuk indennya hanya dibuka di flagship ya, di DDS Yamaha Diponegoro. Jadi di dealer lain masih mungkin belum, karena ini sebenarnya launching nanti tahun depan. Berarti tahun depan sebulan lagi. Yang jelas motor ini mengebohkan seluruh undangan ya, baik itu dari media, blogger, juga community, dan tentunya perwakilan dari dealer ya. Semua memberi komen positif pada motor ini, mungkin akan jadi fenomena baru dan tren baru kedepannya lagi. Lihat bagaimana banyaknya community yang hadir. Mereka antusias sob.
sekilas motor ini ban belakangnya 140/70, sedangkan ban depan 110/70. Lanjut. XSR155 ini menggunakan mesin full injection sohc 1 silinder 155 cc dengan PPA, menghasilkan tenaga 14,2 dan torsi 14,7 Nm. Juga sudah memiliki fitur assist dan sliver clutch yang membuat kopling menjadi lebih ringan dan perpindahan gigi lebih halus. Kebanyakan pesan yang diberikan oleh yang mencoba naik di atas motor ini sangat positif. Meski ada yang memiliki tinggi 160 cm dan jinjit balet, tapi itu masih nyaman, sob. Bagaimana sobat pendapatnya tentang motor XSR155 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang baru pertama kali berkunjung, klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.